Gubernur Jambi Zumi Zola menghadiri malam apresiasi seni Melayu Jambi yang bertempat di Ratu Convention Center. Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pangdam 2 Sriwijaya, dan Dim 0415 Gapu, perwakilan Kapolda Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Jambi, Bupati dan Wali Kota Seprovinsi Jambi, dan para tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Zumi Zola mengatakan acara ini dapat menjadi ajang promosi budaya Jambi dan dapat mendorong pariwisata yang ada di Jambi. Acara tersebut diisi dengan persembahan seni tari dan musikalisasi budaya Jambi. Dan memberikan kesempatan kepada beliau-beliau ini untuk dapat menunjukkan karyanya, apakah itu tariannya, apakah itu musiknya, ya, dan puisinya juga tadi sudah dibacakan juga. Dan kita harus memiliki jati diri bangsa ini melalui apa? Ya budaya. Budaya apa ya? Itu semua yang sudah kita pertontonkan. Dan saya sangat bersyukur sekali 90% lebih yang mengisi acara ini adalah anak muda. Mereka merasa bangga, cinta kepada budaya Jambi, dan harusnya ini terus diperluas, terus diperluas lagi sehingga para generasi budayawan dan seniman ini akan berlanjut. Dari Jambi, Peggy Tribrata TV. Salam Tribrata.